Iqbal nomor punggung 18, Dery nomor punggung 8, Acil. Iya, nampaknya kick-off babak pertama telah dimulai. Kita saksikan mitra sepak bola, sentuhan pertama tadi oleh M. Todi tadi kembali. Umpan cocoran ke depan yang dituju adalah Ihsan Yusra tadi, namun sayang sekali Pemko Soeluto sekarang coba bangun serangan, namun kembali bisa diantisipasi dengan baik tadi oleh seorang Eva Pangestu. Teddy Boateng sekarang, Rizky Penyok lepas tadi, kita saksikan masih Rizky Penyok. Gol! Kita saksikan mitra sepak bola. Serangan balik yang begini. Ya, kita saksikan mitra sepak bola unggul sementara Duo Suwarna 1-0. Pemko Kota Sawalunto coba bangun serangan, tertinggal 1-0 di awal-awal babak pertama ini. Yang dia Pio maksudnya dituju, masih Pio di sana coba melewati, namun masih bisa diantisipasi dengan pendek saja tadi. Pio maksudnya dituju, namun lalu gagal menjelang dia Pio tadi maksudnya dituju, namun masih bisa diantisipasi buat tender Mas Raya ini. Rizky Cabia kita saksikan, Eva pendek saja, umpan 1-2 masuk kotak penalti Rizky Cabia. Jadi buat yang tadi maksudnya ini 7, namun sayang sekali mitra sepak bola. Kembali bola dikuasai oleh Teddy Boateng, umpan cocoran ke depan, Pio tadi maksudnya ini 7. Namun para Alil tadi maksudnya ini 7, terlalu tajam tadi. Ya tadi, lebar dia kepada M. Todi. Masih M. Todi di sana. Pendek saja pada pemain nomor musuh, umpan cocoran ke depan. Yang dituju nomor punggung 7 di sana. Menjadi duel di sana itu saksikan Ihsan Yusra. Umpan cocoran ke depan, Pio maksudnya dituju. Masih Pio. Namun masih bisa diantisipasi. Masih Teddy kita saksikan mitra sepak bola. Umpan pendek saja, Eba Pangestu. Namun bisa diantisipasi dengan baik Alil sekarang. Shooting Alil kita saksikan. Dan kapten kesebelasan Ihsan Yusra akhirnya ditarik keluar, masuk nomor punggung 26. Kosong Alil di sana, masih Alil kerjasama dengan Rizky Penyok. Balik Iqbal, umpan cocoran Rizky Penyok tadi maksudnya 7, namun masih bisa. Umpan cocoran ke depan maksudnya tadi Alil yang dituju, namun masih bisa diantisipasi dengan baik oleh seorang cocoran ke depan pemain nomor punggung 11 yang dituju, namun masih bisa diantisipasi dengan baik seorang Ilham Mungka tadi. Balik Iqbal, Rizky berlapak. Balik serangan balik kita saksikan Rizky Penyok kepada Pio di sana. Pio gol, kita saksikan mitra sepak bola sebuah selebrasi salto tadi lakukan oleh seorang Pio membawa ataupun mencatatkan namanya di papan skor sehingga berubah keadaan menjadi 2-0. Kembali Pemko Sawalu, masih Eba, umpan cocoran ke depan ada Alil tadi masuk 7, namun sayang sekali Alil sudah berada dalam posisi offset. Tendangan bebas Kota Sawal, umpan cocoran maksudnya tadi Alil yang 7, namun salah. Umpan dari seorang yang 7 adalah Alil di sana, masih Alil. Umpan Iqbal maksudnya di 7, masih Iqbal, shooting Iqbal, namun masih melebar sekitar 3 meter dikuasai. Ada Alil di sana, masih Alil. Terlepas tadi kita saksikan mitra sepak bola nomor punggung 8 tadi. Cocoran ke depan, masih bisa diantisipasi dengan baik oleh seorang Teddy Boateng. Tadi lebar dia, Johan Saputra umpan ke dalam kotak penalti. Kok kita saksikan tadi, sebuah headingan terlalu jauh. Sudah dilakukan, namun masih bisa dihalau saja oleh seorang Ilham. Sudah dilakukan umpan cocoran ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan di sana, namun masih bisa diantisipasi.
Ada Alil sekarang kita saksikan melebar dia. Rizky Penyo tadi maksudnya yang dituju. Maski Rizky Penyo, ada Pio yang dituju. Pendek saja, ada Eba Pangestu, shooting Eba Pangestu. Saksikan lepas Rizky Penyo, masih Rizky Penyo. Belakang saja ada Eba Pangestu, masih Eba, kolaborasi dengan Pio, masih Pio, umpan menyilang dia, Alil maksudnya dituju, namun masih bisa diantisipasi dengan baik oleh seorang. Bisa diantisipasi dengan baik oleh Raffi Aceh tadi. Kesaksikan melebar dia pada pemain nomor punggung 11 di sana. Hampir saja tadi kita saksikan. Kencang sekali Eba ini kita saksikan. Masih Eba memasuki kotak penalti. Masih Eba. Salah umpan Eba tadi. Lalu sektor sebelah kanan pertahanan dari dua sana. Lepas tadi kita saksikan. Shooting. Isan Kurniawan tadi. Dirian tadi kita saksikan. Namun akurasi. Yang tadi yang dituju. Masih Alil. Kolaborasi dengan Iqbal, umpan jajar ke depan, Vio maksudnya dituju, namun masih bisa antisipasi dengan Kota Sawalunto, sudah lakukan umpan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada kawan di sana. Dituju, masih Alil, sendirian Alil, lepas sendirian Alil, kita saksikan, masih Alil, shooting Alil, sayang sekali, mitra sepak bola, belasan bukan. Ada Vio di sana. Masih Vio. Belakang saja kepada Rizky Penyo. Masih Rizky. Shooting Rizky tadi. Tiga umpan lepas tadi. Ihsan Yusra, kapten kesebelasan. Bisa diantisipasi dengan baik. Eba Pengestu, kolaborasi dengan Derry tadi. Alil sekarang. Bersama dengan Eba. Umpan cocor ke depan. Nampaknya orang terbang sendirian Pio, namun masih bisa antisipasi dengan baik. Sudah lakukan umpan dalam kotak penalti. Ada Ihsan Yusra. Dan akhirnya wasit Boni telah meniup peluit panjang. Bertanda 45 babak pertama ini sudah berakhir. Dua. Ya, inilah dia mitra sepak bola kickoff babak yang kedua. Kita saksikan kembali si merah-merah putih duo suwarna ini kembali memainkan nomor punggung 11 di sana, namun lebih dekat ke penjaga gawang Raffi Aceh ini. Ada Derry di sana, gelandang yang cukup warna. Yang sekali kita saksikan seorang Yanda telah terlebih dulu terperangkap obju, yaitunya Irfandi tadi umpan cocor ke depan, maksudnya tadi Ihsan Kurniawan yang dituju, namun ada Todi di sana, masih Todi. Diri Todi, kita saksikan, shooting Todi. Masih membentur tadi. Umpan jajar ke depan, Yanda tadi maksudnya dituju. Namun lebih dekat ke penjaga gawang punggung 24. Romi Sugara tadi. Ada Ihsan Yusra. Lebar dia kepada Todi. Masih Todi. Shooting Todi, kita saksikan. Lalu melebar tadi. Sebuah tendang percobaan dari seorang menemui kembali pada Iqbal di sana. Masih Iqbal kita saksikan. Pada Alil tadi yang dituju. Masih Alil. Masih Alil masuk ke terminati. Umpan ke terminati. Ada Yanda tadi. Namun. Masih Yanda kita saksikan. Kota Kati Yanda pada Rizky Penyo. Masih Rizky. Belakang saja kepada Ilham Mungka. Ada Derry. Shooting Derry tadi. Namun masih melebar sekitar. Pergantian pemain dari Alil. Masih Alil coba sendirian. Anggaran tadi kita saksikan. Kartu. Terlalu jauh tadi. Nanti tujuh. Kolaborasi dengan Yanda. Masih Yanda di sana. Balik gagal Yanda kita saksikan. Umpan menjelang dia ada Rizky Penyo di sana. Masih Rizky. Rizky Penyo kembali kita saksikan.
Umpan menyilang dia. Kita saksikan sebuah peluang yang begitu manis tadi. Rizky Penyong sudah lakukan. Putra Kop di sana. Namun masih kembali bisa digagalkan. Shooting. Sebuah kemulut tadi di depan gawang dari Pemko Kota Sawalu. Ada pemain nomor punggung 26 di sana. Berhasilkan. Dibuang saja tadi. Nomor punggung 82 Kucoro tadi umpan jocoran ke depan. Offset nampaknya kita saksikan pergantian pemain. Pendek saja kita saksikan pada Ian Rizki Cabia ini. Pendek saja kita saksikan Yuda Duarkanur. Kita saksikan mitra sepak bola terlalu terburu-buru tadi. Kota Sangestu, Alil tadi maksudnya dituju. Terjadi duel di sana. Namun bisa dia Kanur melebar dia kepada Alil. Pendek saja. Rizki Cabia. Rizki Penyok maksud kamu tadi. Eba Pangestu umpan dalam kutapin nanti ada Yuda. Ilham. Teddy Boateng kita saksikan. Masih Teddy. Kerjasama dengan Janda sana umpan pada Rizki Penyok. Shooting Rizki Penyok. Gol. Kita saksikan. Mitra sepak bola. 3-0. Kembali Rizki Penyok. Mencatatkan namanya di papan skor. Untuk yang kedua kalinya. Kembali Selunto coba bangun serangan. Alil sekali ini saksikan mitra sepak bola. Rizki Penyok nampaknya. Sudah lakukan Rizki terlalu jauh tadi. Sudah lakukan umpan jocoran ke depan. Akrimul tadi dituju. Ada Aklil Alil di sana. Durian Aklil kita saksikan. Balik kepada Yuda Edward Kanur. Balik Aklil di sana. Masih Aklil kita saksikan. Umpan jocoran ke depan. Lepas nomor punggung 11. Shooting kita saksikan. Namun masih bisa diantisipasi dengan baik. Masuk nomor punggung 12 itunya Adit. Sudah lakukan umpan ke lakukan nanti kom kita saksikan. Kembali melebar jocoran ke depan. Rizki Penyok itu 7 melebar dia kepada Yanda di sana. Masih Yanda kita saksikan. M. Todi umpan kepada Iksan maksudnya tuju sana. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh seorang Adi tadi. Pelasan dari gagal kita saksikan tadi mitra sepak bola. Ada Teddy Boateng. Ucap sekali Teddy ini kita saksikan mitra sepak bola. Umpan jocoran ke depan. Peron tadi masih ini 7, masih Peron sana masuk ke kotak penalti. Melebar dia. Alil kita saksikan. Peluang kembali, peluang begitu manis. Ada Isan Kurniawan di sana. Shoot yang kita saksikan kembali. Masih bisa diantisipasi. Yang baik oleh seorang Raffi Asyik. Jaga gawang yang cukup diandalkan sendirian lepas peron ini. Masih peron kita saksikan mitra sepak bola.
Umpan jocoran Alil dari 7. Masih Alil. Masih Alil. Masih Alil di sana. Kita saksikan. Ayo, Alil. Belakang saja. Ya, Ricky di sana. Masih Ricky. Shooting Ricky. Lalu jauh dari kita saksikan. Winters. Punggung 11 kita saksikan. Melebar dia. Pada Irfandi di sana. Masih Irfandi. Masih Irfandi kita saksikan. Kembali kita saksikan Mitra Sepulaga. Lagi-lagi Adit. Menjadi Algojo 6 nanti bagi kesebelasan Pemko Sawalunto. Gol kita saksikan Mitra Sepak Bola. Tambahan waktu 2 menit. Peron sudah lakukan. Kurasi dengan seorang Yuda. Umpan dia kepada Alil yang dituju. Masih Alil umpan ke lakukan penalti. Ada Yada. Saksikan. Untuk Ali gagal kita saksikan. Pemko Sawalunto coba mengserang melalui kaki Ihsan Kurniawan ini kita saksikan. Minta semua bola umpan jocoran ke depan. Pemain nomor 11 di sana. Lebar dia maksudnya kan Irfandi yang dituju. Namun Bimda yang dituju. Coba bangun serang melalui kaki Kuncoro sang kapten kesebelasan. Melebar dia kepada Ihsan Kurniawan ini. Masih Ihsan di sana. Masih Ihsan pendek saja. Kembali shooting Ihsan. Sudah dilakukan pemain nomor punggung 13. Ada Ihsan di sana. Umpan kalau kita penalti apa yang terjadi? Masih bisa digagalkan. Irfandi umpan kalau kita penalti. Nomor punggung 82 di sana. Namun masih bisa dicuri dengan baik. Dan akhirnya wasit telah melalui panjang pertanda. Babak kedua telah berakhir. Di mana skor 3-1 untuk keunggulan dari dua Suwarna. Dan